Macam mana Memang boleh? baru je dekat dah. Okey. Terpadamlah tadi ruginya. Tapi tak apa, kita sambung. Okey, pelajar-pelajar yang saya kasih. Sekarang kita buat sama-sama. Dola. Dola. Abdullah. Ya, cikgu. Tolong baca Abdullah soalan nombor 2. Kunci dia Dola. Ya, Dola. Kunci dia ialah ada tak perkataan x buah dengan y buah? Ada. X buah untuk siapa? X meja. Meja. Tulis dulu. X buah meja. Semua pelajar eh. Tulis dulu. X buah meja. Y buah kerusi. Baik. Ini kunci dia pelajar eh. Pelajar. Saya yakin. Saya bukan confident. Saya over confident awak akan dapat 10 markah hari ini. Saya over confident. Ini saya ambil pelajar. Ini yang soalan SPM tahun-tahun lepas. Confirm. Guarantee soalan SPM tahun lepas. Saya ubah aja. Eh, saya ubah. Persamaan sama. Saya ubah ayat aja. Persamaan semua sama. Eh, jadi maksudnya apa yang saya buat ni pelajar bertepatan. Nanti bila awak buat latihan pelajar, saya akan snap gambar jawapan. Awak boleh rujuk jawapan awak bila buat soalan. Saya nak buat sekurang-kurangnya 3 soalan hari ni. Okey. Abdullah, baca dulu. Abdullah. Abdullah, Abdullah sekolah mana Abdullah? Cepaka. Cepaka? Daerah mana tu? Seremban 1. Seremban 1. Okey. Terima kasih Abdullah. Okey, baca Abdullah. Buah kedai perabot menjual X buah meja macu dan lah suara. Dan Y buah kerusi, okey. Lepas tu baca lagi. Dola dah baca belum? Tak dengar suara dia. Ke lain tak ada? Oh, suara dah hilang. Farid, baca Farid. Nombor 2. Farid, nombor 2 Farid. Boleh, boleh. Okey, baca. Tak, saya masih baca. Dulu tak boleh, bacalah. Okey, baca balik. Sebuah kedai perabot menjual X buah meja dan Y buah kerusi sehari. Okey, bagus. Harga sebuah meja. Okey, sekarang kita letak dulu harga. Okey, satu meja berapa ringgit? Okey, baca terus. Harga sebuah meja adalah RM50. Berarti, harga... satu meja RM50. Awak ada berapa meja? X meja. Maka X saya letak meja. Apa? 50x. Very good. Baca lagi Farid. Harga sebuah kerusi adalah RM10. RM10. Jadi ada berapa kerusi? 10x. Hai, 10 apa? 10y. Kau sebelah sahaja eh. Okey, pelajar. Maksudnya kalau nampak duit ini. Nampak duit ini. Kalau tak ada duit, pakai X dan Y saja. Okey, baca terus siapa tadi? Farid. Jualan yang dilakukan adalah berdasarkan kekangan berikut. Okey. Jumlah perabot yang dihasilkan tidak okey. Ada tak perkataan harga? Tak ada. Maka terus saja ambil X dengan Y. Jadi X tambah Y tidak melebihi. Apa maksud dia? Lawan melebihi? Kurang atau sama. Bagus. Kurang atau sama berapa? 10. Cantik. Bagus. Alhamdulillah. Baca lagi. Hasil jualan perabot sehari sekurang-kurangnya RM100. Duit itu. Itu duit tu. Duit tu. Maka kita akan pakai ini. Apa maksud dia? 10X. 10X tambah 10X tambah 10Y. Lebih besar. Sekurang-kurangnya. Okey. Lebih besar atau sama dengan? 100. Okey. Saya dapat 5X tambah Y lebih kecil pada 10. Betul? Betul. Baik. Baca lagi. Isbah kerusi kepada... Okey. Kerusi apa? Y. Per? Tunggu, dia cakap nisbah. Tak apa, nisbah Y per pertama je. Y per? X. X? Tidak kurang dari... Maksud dia, tidak kurang? Dari 2 nisbah. Lebih? Jadi lebih berapa? Atau sama. 2 per? 3. Jadi, saya dapat Y lebih besar daripada 2 per 3X. Pelajar, senang tak pelajar? Senang. Pelajar, kalau ini dapat, gelas boleh lukis tak? Boleh. Maximum boleh. Boleh cari tak? Maximum boleh cari tak? Boleh. 10 markah boleh. Awak dapat. Hari ini saya buat dulu pelajar. Ini saya buat dulu dengan awak. Baik, kita buat sama-sama pelajar. Seronok pelajar ngajar awak ni pelajar. Saya rasa awak salah satu program yang saya rasa sangat menarik lah. Sangat bagus. Sebenarnya pelajar, ramai pelajar nak ikut program ini pelajar. Pelajar saya pun ramai nak ikut di negeri Johor eh. Tapi tak boleh sebab kita ada PDPR. Ada juga daripada apa grup-grup lain di Putrajaya semua nak pergi. Saya rasa memang kita tak boleh open lah. Sebab saya takut tak cukup tempat.
Untung awak pelajar. Saya secara jujur pelajar, jujur saya kata, tidak ada program semurah inilah. Betul, betul kan? Biasa kalau pergi, paling murah pun, kalau hari tadi RM50-60. Yeah. Ini satu hari pelajar, RM3 ke RM2 lebih ke? RM2.83 tuan. Awak boleh tahulah. Terima kasih banyak tuan. Tak pelajar, saya sebenarnya pelajar, hati saya betul-betul pelajar. Saya, ini lebih kepada apa, bagi saya semangat untuk ngajar je pelajar. Token sikit je lah, token sikit je. Ya, eh? Terima kasih banyak tuan Haji. Okay. InsyaAllah kita boleh bekerjasama lagi. Yang penting saya tengok sikap awak, sikap pelajar yang bagus. Okey pelajar, tengok sekarang siapa yang boleh buat graf ini dengan cantik sekarang pelajar. Cepat, saya nak tengok graf siapa yang paling baik sekarang. Tolong tengok siapa yang nak buat jawapan. Nanti saya harap nanti ada cikgu yang akan bagi tulisan 5 pelajar terbaik. Cik Rosana suruh kita bagi hadiah lah. Ya betul, betul tuan. Saya tak boleh bagi tulisan sebab saya lebih kepada ni. Tak, Tuan Haji Azlan dah dapat tak pelajar yang menjawab dengan bagus? Ramai sangat. Ramai sangat. Tapi kita dapat nama dari Tuan Haji Azlan. Tak apa, itu fungsi dia tu. Okey, pertama pelajar 10. Sini 10. Okey pelajar, maka kita akan dapat satu-satu pelajar. Baik, saya tarik di sini. Baik, ini jawapan kita. Baik, Y tambah X sama dengan 10. Baik, jawapan kedua ialah Y tambah 5X ialah 10. Jadi X kita ialah 2. Y kita adalah 10. Baik, pergerakan kita ialah berapa pelajar? 1, 5. 1, 5, 2, 3, 4, 5 sini. Okey, jadi saya dapat jawapan kita di sini pelajar. 1, 5. Saya dapat ini dia graf kita. Cantik graf kita ini. Okey, saya dapat graf di situ. Baik, kalau Y sama 2/3X pelajar, kita buat apa bermula? Kosong kan? Baik, macam mana pergerakan dia? Satu, satu. Y ni ni, yang ni. Y 2X3. Y? Y2X3. Y bergerak 2? Y3X2. Y3X2. Jangan salah Dia dapat 3Y sama dengan 2X kan? Nampak Jangan salah Jangan salah Baik, jadi Y2X3. 2, 2, 3, 1, 2. 2, 2, 3, 1, 2. Jadi pelajar, saya teruskan pelajar, saya akan dapat seperti inilah. Betul Betul 2, 2, 3, 1, 2. Okey, saya dapat ini. Okey pelajar, kalau saya lurikkan, ini kawasan kita lah pelajar. Dia suruh simbolkan dengan R ke? Dia suruh lurikkan atau R, dia tulislah R. Dia suruh tulis R, tulislah R. Okey pelajar. Saya dapat jawapan ini pelajar. Baik, tolong tandakan pelajar. Tolong tandakan. Integer ke tak integer? Baik, ini ialah apa koordinat kita? 64. 64, bagus. Sini? 0, 10. 0, 10. Baik, adakah ini integer? Integer tak? Tak. Jadi pelajar kalau buka integer pelajar, tugas awak macam biasa pelajar, tandakan semua integer yang ada dekat sini pelajar. Supaya senang bila kita nak jawab nanti pelajar. Tandakan semua integer yang ada. Supaya senang bila kita nak jawab. Baik, saya tandakan semua integer pelajar. Saya tandakan semua integer pelajar. Di situ saya tanda, di situ saya tanda. Okey, itu integer-integer yang ada. Okey. Baik pelajar. Sebab apa? Ada satu aja bukan integer, tandakan. Supaya senang nak cari nanti pelajar. Ingat kalau ada garis putus-putus, pastikan jangan ada titik dekat garis putus-putus. Okey. Cikgu pelajar. Ya saya. Ada yang satu cikgu tak tanda lagi. Kat mana? Kat mana? Dua-dua. Oh, terima kasih. Terima kasih. Very good, very good. Terima kasih. Cikgu dekat 6-1 tu. 6? 1-6. Nana tak pelas sebab kita dah tahu dia. Nana saya tak kisah sebab 1, dia berada di situ.
Satu enam. Cikgu. Oh ya, terima kasih. Macam ada suara budak yang bercakap eh. Ya ke? Eh bukan, macam ada suara budak kecil ya. Ke ada ya, ada 9 pun belum ke? Satu. Suara halus tu tuan. 9. Dah ada okey. Baik pelajar. Dah dapat ini pelajar. Seronok pelajar. Sekarang pelajar lepas ni saya bagi satu lagi contoh. Saya nak betul-betul pelajar eh. Berapa tahun tu? Oh. Okey, pelajar. Tengok balik semula pelajar. Soalan nombor 2. Soalan C. Cari julat bilangan meja yang dijual. Saya nak apa? Meja. Siapa? Meja ni X atau Y? X. Jadi, nak cari nilai X. Julat. X. Julat eh, saya cari julat. Jika apa dia kata pelajar? Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Kursi kita ialah 5. Cantik. Pelajar, ambil garis Y sama dengan 5 pelajar. Baik. Jadi maksimum kita berapa kalau 5? Kalau Y 5? 5. Okey, kalau ini 5 pelajar, maksimum kita ialah 5. Cantik. Minimum kita? 1. Bagus. So, bukan ini jawapan. Macam mana tulis jawapan pelajar bila sebut julat? Kena ada arrow. Ya, kita ada bentuk seperti ini. Tadi. Letak apa di sini? 5. 1. 1. Pelajar, pada saya pelajar, yang menjadi duri dalam daging, menjadi gunting dalam lipatan pelajar, menjadi api dalam sekam pelajar, hanyalah mencari persamaan saja. Mencari ketetapan. Kalau dapat, confirm, guarantee, pasti, sure, markah penuh. Pada saya bersungguh-sungguh pelajar. Eh. Awak tengok, saya berada pukul 8 pagi tadi pelajar. Saya betul-betul nak awak usaha betul-betul pelajar. Saya yakin awak memang boleh buat. Saya percaya. Setakat ni senang tak pelajar? Okey, terima kasih. Yang kata saya nak saling soalan. Yang mana? Soalan? Y sama dengan 5 minit. Atas sikit. Saya sekejap. Yang mana, yang mana? Saya tak faham. Yang mana satu? Ong eh? Yang sekarang punya. Yang ni, okey. Bukan graf. Kertas je. Jalan kerja cikgu. Terus inilah. Sikit. Ini eh. Turun bawah sikit. Siapa? Okey, sorry pelajar eh. Thank you. Hari ni memang seronok lah. Penat pun berbaloi lah. Penat memang berbaloi. Memang berbaloi. Terima kasih banyak tuan. Ini video ni kan. Suara awak semua ada tau. Masa awak buat latihan je saya pause. Masa bercakap ni saya tak puas. Masa sekarang, masa ni pelajar, ini juga akan masuk dalam library dekat sekolah saya. Buat sekolah saya untuk maklumat rakan-rakan guru dan tuan-tuan pengetua. Eh. Sekolah saya dia bagi satu slot, satu tempat di library khas untuk saya. Satu ruang. Di situ dia letakkan semua modul saya. Sekarang saya tengah buat semua apa video-video, ada 40 video yang saya dah siapkan, saya akan burnkan dan masukkan dekat library. Sebab saya pencen 2 tahun lagi. Lepas saya pencen, dia kata kalau Cikgu Sak tak ngajar pun, kita orang dah boleh mengajar dengan modul itu. Dengan CD itu. Cikgu. Ya, saya. Minimum 1 tu dapat di mana-mana? Minimum 1. Baik. Kita tengok Y kita berapa? 5. Baik, bila Y 5, mana Y 5? Ini Y 5. Ni 5 kan? Ya. Paling ujung berapa? 5. 5. Paling ujung berapa? 1. Sebab tu dapat 1. Boleh? Okey, boleh. Okey, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Jadi betul eh, kalau ada, saya cadangkan kalau ada pengetua eh, yang cikgu-cikgunya memang ada wibawa, memang boleh-boleh buat benda macam ni. Apa salah kita bagi dia beberapa slot, masukkan dekat library. Ini hasil tugas cikgu sekolah cikgu. Orang pun datang pergi melawat, ini dia. Macam saya, kalau siapa yang pergi ke sekolah saya untuk buat lawatan, confirm dia akan jumpa dengan video-video ni nanti. Tahniah tuan atas penyediaan video tersebut. InsyaAllah. Bekalan kita kemudian hari tu tuan. Ya, betul, bekalan betul. Tuan tu.
Tahniah. Alhamdulillah. Sebab saya tak jual tu eh. Saya tak jual benda tu eh. Kalau nak kena datang sekolah saya lah bincang macam mana eh. Jauh tu nak pergi ke Johor eh. Okey. Okey. Tapi video-video ni saya akan tu eh. Kalau ada pelajar-pelajar yang cikgu saya tak faham tajuk ni, saya tengok kalau boleh saya bagi video, saya bagi video. Tapi saya tengok grup ni ya grup yang bagus. Kalau grup tak bagus saya tak bagi. Grup mesti grup tu bagus. Ha, macam ni saya rasa dah seronok eh, dah seronok. Saya yakin kalau ini awak faham, awak tengok video saya, awak tengok video saya macam inilah. Cuma awak tak dapat berinteraksi macam inilah. Video saya semua macam ni saya buat. Eh? Okey. Saya nak cikgu, siapa tu? Hakimi, awak nak saya? Janganlah, bahaya. Siapa nak? Siapa nak tadi? Okey, okey, okey. Kita tengok soalan C2. Bulu aja pelajar ya, kalau tidak kita stres nanti. Okey, C2. Kita tahu meja kita apa? Meja X ke atau Y? X. Kita ada X meja, X meja, kita ada Y kerusi. Pelajar senang ya pelajar. Dia kata pelajar. Keuntungan maksimum, untung maksimum. Okey. Pelajar, saya tak mau untung maksimum. Saya nak buat untung minimum. Saya tak nak maksimum. Saya nak untung minimum. Tak nak maksimum, saya nak untung minimum. Okey. Dia kata apa pelajar? Jika setiap meja dan kerusi adalah RM15. Baik, meja berapa? RM15. Jadi 15? X. Kerusi? 5Y. Okey, jadi 5Y tambah 15X nak cari, betul? Kena buat graf. 5Y tambah 15X sama dengan berapa? 15. Very good. 15. Bagikan dengan 15? X per 1 X per 1. Okey, bagus. Jadi, pelajar, X kita 1, Y kita 3. 3. Okey, pelajar, sekarang tugas awak ialah cuba tolak apakah titik yang pertama kita akan jumpa. Sebab kita nak minimum. Tarik, 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 tarik. Siapa dulu saya jumpa? Dua. Bagus. Itu gunanya pelajar. Saya suruh betul awak tarik. Memang ada suara yang halus tu. Saya tertarik juga nak kenal suara. Saya takut budak tu. Yang suara halus tu memang pelajar tetap lima ke? Jujur? Siapa nama anak anda? Saya. Tetap lima kan? Tingkatan? Tingkatan lima. Sedap dah suara. Macam budak kecil lah. Sekolah mana anak anda? Tak sekolah tak? Sekolah Pendeta Zabar. Okey, tahniah. Okey. Suara comel lah. Sweet. Ya, ya. Sukalah. Pelajar, awak tahu tak pelajar? Saya sangat gembira pelajar. Eh? Saya penat tapi saya suka. Mengajar macam ini penat tau sebab saya kena tengok satu persatu pelajar. Sangat penat tapi sangat seronok. Pelajar, sebab tu rakan-rakan guru, eh? Saya cakap dengan rakan guru, kita mengajar sama. Tak ada beza saya mengajar dengan cikgu. Cuma macam mana kita nak fahamkan budak. Apa teknik ni untuk pelajar faham? Itu saya nak. Bukan maksud bila saya buat ini, saya pelajari orang yang bagus. Walaupun saya tahu saya bagus lah. Tapi saya nak awak tengok betul, rakan-rakan guru boleh tengok eh. Kita mengajar sama je sebenarnya. Sama je. Cuma bagaimana nak ingatkan budak, macam mana nak budak. Bila jawapan sama je, tak ubah dengan jawapan SPM biasa. Sama je. Eh? Jadi, saya tengok ada 3 sekolah di Kota Tinggi. Sebelum ni keputusannya agak berat. Tapi tahun lepas mereka ikut habis-habis. 100% dapat. Sekolah Felda lagi. 100% dapat. Eh? Sebab tu saya kata, bukan nak tunjuk pandai, kita berkongsi ilmu. Eh? Okey. Pelajar. Masukkan nilai apa? 2-2 dari dapat 5 darab 2. 15 darab 2. Okey pelajar. Saya nak sekarang pelajar, awak buat latihan. Yang ini betul lah. Ini Cik Rodana, rakan-rakan guru, tengok betul. Sebab kali ni kita nak tengok jawapan. Kita nak bagi 3 soalan. Siapa yang akan dapat jawab soalan pertama, kedua, ketiga. Okey, saya nak semua pelajar buat soalan nombor 3, 4 dan 5. Okey. Jangan kira habis. Dapat jawapan nombor 3, terus
post jawapan. Kita okay. tengok siapa orang pertama dapat nombor 3, nombor 4, dapat nombor 3 pun, nombor 4 pun, nombor 5 pun. Ambil siapa orang pertama dapat 3-3. Okay, jawapan. Alright. Okay. Okay. Nanti cukup sampai sini. Jadi nanti saya sampai. Jadi sebelum saya berakhir, saya ucapkan ribuan terima kasih pada Cik Rodana, Pegawai Kanan Matematik Sains Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, rakan-rakan guru ramai yang saya kenal tapi nampaknya senyap aja. Kali ini saya rasa saya sangat senang pelajar ini antara yang terbaik yang pernah saya jumpa lah. Sangat bagus. Saya suka cerita sini. Saya tak penat. Ini kalau belajar trigonometri ni, memang menangislah sedap dia. Memang seronoklah trigonometri. Kalau macam ini cara belajar, memang best. Tapi tak apalah. Jadi sebelum saya mengundur diri, okay. Saya serahkan pada Cik Rozana lah kalau nak cakap apa-apa atau nak bagi hadiah apa-apa. Jadi nak pantun ke tidak? Saya tak tahu, saya spontan aja. Di tengah jalan onak dan duri. Keluaran kau itu. Kaki sakit tersengat kala. Izinkan saya mengundur diri. Minggu depan berjumpa semula. Okey, saya serahkan pada Cik Rodana. Terima kasih banyak Cik Isa. Okey. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Haji Isa atas perkongsian hari ini. Saya juga selaku DJ PNS sama-sama belajar dan saya pasti rakan-rakan guru juga anak-anak kita di talian ilmu tu insya-Allah sangat-sangat berguna untuk anak-anak guna nanti. Jadi saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan juga rakan-rakan guru serta anak-anak di Negeri Sembilan serta anak-anak di talian ini dari negeri lain juga ucapkan terima kasih banyak. Moga Tuan Haji diberikan rezeki diberikan kesihatan segala usaha Tuan Haji ini mendapat keberkatan moga insya-Allah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Saya memohon maaf sekiranya ada anak-anak kita ataupun guru-guru kita yang tersalah bicara, saya sendiri pun tersalah bicara, mohon maaf daripada Tuan Haji dan juga yang lain anak-anak di talian dan juga mohon isi kehadiran mohon juga guru-guru mengisi maklum balas yang telah diberikan, telah dimasukkan di ruangan chat. Okey, saya juga mohon selepas ini kita akan masuk lagi satu talian. Kita akan ada sesi bersama dengan rakan-rakan guru untuk persediaan kita pada minggu hadapan. Moga anak-anak semua dapat hadir juga pada minggu hadapan. Waktu yang sama, hari yang sama iaitu hari Ahad minggu hadapan. Hadir dan di awal waktu 10.45 tu semua dah ada, dah masuk di atas talian. Terima kasih banyak Tuan Haji. Okay. Sangat bermakna bagi saya pada hari ini. Saya pasti rakan-rakan guru dan anak-anak juga. Saya dapat feedback yang baik daripada rakan-rakan guru kita. Kalau ada komen yang tu beritahu saya je. Saya tak kisah. Pada saya kita nak perbaiki. Kalau ada yang kata tak tu kena beritahulah. Tapi jujur saya kata pelajar sangat bagus. Saya tengok bila menjawab soalan, bila dia jawab soalan dengan baik, maksudnya dia, yang paling susah ialah mencari persamaan. Saya tengok semua pelajar dah boleh jawab. Maksudnya insya-Allah lah. Kalau ini minta rakan-rakan guru soalan latihan yang kita bagi tu tolong bagi pelajar buat. Lepas tu kalau boleh suruh pelajar pun dalam juga, grup. Saya juga nak ucap tahniah terima kasih kerana Tuan Pengetua kita masih lagi ada di atas talian bersama-sama kita. Puan Nohita, thank you very much. You really support the program Saya memang personal lah saya WhatsApp kepada Tuan-Tuan Pengetua untuk melihat sama-sama. Sebab dan memang positif kan. Ya, sebab tu saya kata. Sebenarnya dah berebut. Mereka dah berebut nak dapatkan Tuan Haji. Saya tak. Dah maklumkan. Saya pegang satu ya, Cik Rana. Kalau hebat kepala, ekor hebat. Maksud kalau ketuanya bagus, gurunya akan bagus. Sebab tu saya cakap, kenapa saya punya sekolah lebih berjaya? Ketua saya sangat bagus. Dia tak dengar. Dia sangat bagus. Dia tengok je saya. Dia pergi, dia tengok je saya mengajar. Dia masuk kelas saya mengajar. Cikgu Isak, bagi saya 10 minit. Boleh katakan dalam 2 minggu sekali dia akan masuk. Dia suka sangat masuk kelas saya. Kalau kita buat program apa, program macam ni kan, online. Memang dia minta link dia masuk sebab dia suka, sebab budaknya ramai, dia kata.
Ya, ya, ya. Jadi sebab tu terima kasih kepada Tuan Pengetua. Syabas Tuan Pengetua. Saya rasa bukan senang Tuan Pengetua dengan masa dan yang agak sibuk boleh pergi masuk dalam forum yang macam ni. Bukan senang. Saya rasa cikgu adalah pengetua-pengetua yang sangat hebat. Saya doakan sekolah cikgu juga mendapat kerjaan yang cemerlang, insyaAllah. Okey, itu sajalah. Amin. Amin. Ya, itu saja Tuan. Terima kasih juga kepada Tuan Azlan yang membantu kita dari segi teknikalnya. Tuan Haji Azlan. Terima kasih banyak. Cakap Lan. Tuan Haji jemput Tuan Haji. Tuan Haji Azlan. Lan, lihat dengar cakap. Cakap dia. Cakap dia. Tanya kepada Rezana dapat menentukan program, saya rasa memang dia besar juga agak-agak. Dari pribadi saya memang berpandangan jujur lah. Saya rasa antara, bukan antara grup lah, saya rasa setakat program online ni, saya rasa batch ni memang yang terbaik lah. Betul. Very good. Memang batch yang terbaik lah. Saya terus doakan mudah-mudahan ini menjadi titik awal kepada kita untuk berubah. Tak ada yang susah. Dalam keadaan pandemik pun sekarang kita cuba lagi berusaha untuk macam mana melengkapkan pembelajaran kita melalui kaedah online. Dan saya yakin dengan usaha keterusan dari jabatan sendiri dan juga guru-guru, juga pengetua, tuan pengetua dan puan pengetua, insyaAllah kejayaan tu pasti hadir. Cuma masanya cepat atau lambat saja. Jadi saya harap kita semua dapat terus berusaha, dapat terus bekerjasama untuk mencapai kecemerlangan pada SPM 2021 yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Azlan, Tuan Haji Azlan. Untuk maklumat anak-anak, Tuan Haji Azlan telah menyenarai